Assalamualaikum pecinta Berry Liga 1, berikut kami sampaikan informasi hasil pertandingan, klasemen serta top skor Berry Liga 1 sampai dengan hari ini. Sebelum lanjut, please di subscribe channel ini agar selalu dapat informasi terbaru dari Berry Liga 1. Berikut hasil pertandingan Berry Liga 1 2022, hari Sabtu 20 Agustus, PSM Makassar berhasil mengalahkan tamunya Arema FC dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Yuran Fernandes pada menit 40 lewat titik penalti. Di pertandingan Berry Liga 1 lainnya malam ini, Persija Jakarta tampil perkasa dengan mengalahkan Rans Nusantara dengan skor telak 0-3. Gol Persija dicetak Hanno Bahrens menit ke-14 dan 2 gol Helal pada menit ke-37 dan 40. Berikut daftar top skor sementara Berry Liga 1 2022 hingga malam ini. Di urutan pertama Lulinha, asal Madura United dengan 6 gol. Disusul Pato asal Borneo dan David Da Silva asal Persib dengan koleksi 5 gol. Dan berikut klasemen sementara Berry Liga 1 2022 hingga dengan hari ini. Dan berikut klasemen sementara Berry Liga 1 urutan 10 hingga urutan ke-18.